Tingginya harga cabai rawit hingga mencapai di atas Rp100.000 per kilogram sejak 2 bulan lamanya membuat masyarakat beralih ke cabai kering untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan warung. Meski harga cabai kering saat ini dijual di pasar mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Seperti di Pasar Pabean Surabaya, Jawa Timur, sejak 2 bulan lalu harga cabai merah mengalami lonjakan. Harga per kilogramnya mencapai Rp120.000 hingga Rp125.000. Membuat pedagang maupun pembeli kelimpungan dengan harga tersebut. Pasalnya, setiap harinya permintaan cabai rawit di masyarakat cukup tinggi. Tingginya harga cabai rawit di pasar membuat masyarakat beralih untuk membeli cabai kering di Pasar Pabean. Sehingga harga cabai kering ini ikut terdongkrak menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dibanding sebelum naiknya harga cabai rawit, harga cabai kering dijual Rp20.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Seperti Dita, pembeli cabai kering di Pasar Pabean Surabaya, ia beralih ke cabai kering karena harga cabai rawit mahal. Sedangkan dagangan bakso miliknya jika memakai cabai rawit, keuntungan berjualan akan semakin sedikit. Kenapa Bu kok pakai cabai kering sekarang Bu? Ini mahal. Mahal Bu ya? Lebih murah dibanding cabai segar nih ya. Rp1.10 ini Rp55. Menurut Vera, selaku penjual cabai kering di Pasar Pabean Surabaya, masyarakat saat ini beralih membeli cabai kering. Pasalnya cabai rawit harganya mahal, untuk biaya membeli cabai rawit tidak terjangkau dibandingkan dengan dagangan makanan di warung maupun untuk keperluan rumah tangga. Banyak yang beralih ke lombok kering. Karena lombok sekarang mahal, Rp110. Pasarnya nggak nutut. Kalau lombok kering ini berapa harganya? Rp60. Ya. Masyarakat beralih ke lombok kering. Kembali ke lombok kering semua. Stok lomboknya sedikit, soalnya ini banyaknya gagal panen, jadi harganya tinggi. Sementara itu, diketahui cabai kering yang dijual di pasar isinya tidak hanya cabai rawit dikeringkan, namun dalam pembuatan cabai kering ini berisi cabai merah besar dan cabai rawit maupun cabai keriting yang sudah kering. Farid Arman, Surabaya TV.